yang perform saat ini adalah penampilan dari teman-teman kita di Tidore Maluku Utara yang akan membawakan tari Kapita Uto Salawaku. Nah, kali ini saya tahu nih tari Kapita ini. Jadi tarian Kapita Uto Salawaku ini sebenarnya adalah tarian perang yang diangkat dari ritus masyarakat adat Kesultanan Tidore, di mana ini menceritakan para kapita atau para panglima perang yang akan memimpin pasukan dan Uto Salawaku, atau ritus doa yang dilakukan oleh para pemimpin adat sebelum pasukan menuju medan pertempuran. Nah, gak hanya itu keunikannya. Para penari dari Tidore tersebut ini juga berasal dari berbagai profesi. Mau tahu gak profesinya apa aja? Apa saja itu, Syah? Ada dari petani tomat, penjahit, dan juga nelayan. Jadi mereka semua ini berlatih sebagai bentuk dedikasi kepada tari tradisi. Penasaran gak sih kayak apa? Pastinya dong, penasaran sekali. Iya deh, kalau gitu langsung saja kita saksikan bersama-sama. Ini dia tari Kapita Uto Salawaku.